ya guys. Uy uy uy. Makan aja. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gak pakai lama deh, langsung aja yuk kita cobain mie ayam legend nan unik ini guys. Enak banget. Enak banget. Wow. Wow 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 wow. Best banget deh ini. Bel, do you like it? I love it. I love it ya. I love it. Jadi gini ya guys, yang spesial di sini dia tuh punya mie-nya tuh benar-benar gurih banget. Gurih, terus ya? Tuh mie-nya ini enggak yang lembek banget, enggak keras. Yes. Perfect gitu. Perfect banget. Perfect. Sama guys, dia tuh punya cincangan ayam. Dia gak terlalu manis, iya. Gurinya seimbang banget guys, iya. Ini definisi endol. Surendol, tekendol-kendol, belawak kendai guys, uy uy. Uy uy, luar biasa ya, ngunah banget ini. Mie ayamnya benar-benar amazing banget. Bu Bella, Bu Queen. Mari kita racik ya. Pakai sambal yang ini. Duk, pakai sambal. Kamu suka pedas? Suka banget. Kamu makan ketiga? Mari kita racik guys, sebur dengan sambal. Wow, endul surendul banget nih. Sambalnya nggak merubah rasa dari si mie ayamnya ini. Pas banget. Ini mantul lici. Enak banget kan? Enak banget, tapi ini ya, aku udah bisa minta sama ibu ini dikasih lagi. Kamu mau? Mau dong, ayo kita share. Guys, yes. Ayamnya lagi. Enak banget, udah digadoin ini doang tuh udah enak ayamnya banget. Ayamnya ya, biasanya ada ayam tuh yang di sini kayak nyemek banget, kayak manis banget. Ini gak sama sekali guys, ini definisi ancaman. Ancaman, kalau kata orang Jember tuh uenapol. Uenapol. Wuuu. Udah lagi guys. Kita seruput dulu nih langsung kuahnya, gak pakai permisi. Bener-bener langsung meluncur ke tenggorokan aku nih guys. Terus ada apa lagi nih kak di depan kita kak? Dia punya pangsit sama bakso. Kita cobain kuahnya dulu kali ya, Pak. Seruput kuahnya ya, Bel. Kuahnya ini beda dari kuah-kuah bakso lainnya. Ini very-very authentic banget loh, guys. Ketahuan banget ini jualnya udah lama banget gitu ya. Karena dari rasanya tuh dia tuh kayak gak terlalu banyak merica. Gak yang bikin serik di tenggorokan. Betul. Nih, cobain dulu ininya, guys. Apanya tuh? Ini apa namanya pangsitnya ya? Pangsitnya ya. Udahlah. Tuh. Makan yang di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran nih, lembut banget dan enak banget pangsitnya. Baksonya juga lembut nih, nggak keras. Juara sih, aku suka banget. Mau cry deh rasanya. Memang. Watch. Kalau makan mie ayam tuh emang harus dikolaborasikan dengan pangsit, dengan bakso, guys. Ulah. Campurin ya. Perpaduan mie ayam, pangsit, dan bakso menjadi satu kesatuan yang melebur di mulut aku. Perut aku kalau bisa ngomong pasti bilang makasih banget karena udah memasukkan makanan yang seendul ini guys.